Inggih, para Iwano, para Sisil, utawi Sumeton sarang sami, sesampune Iwau melajahin uger-uger pengangge tengenan senemakin ngiring sarang-sarang muruk. Sesudah mempelajari aturan-aturan pengangge tengenan di depan, sekarang mari kita berlatih. Saya Gayang, kertas, miwa, piranti, senekangge nulis. Siapkan kertas dan alat tulis. Nah, dituduh indaya surat lengkare ringsor puniki antuk aksara Bali. Coba tulis kalimat di bawah ini dengan aksara Bali. Nomor siki lemah peteng melajah apang dueg. Nomor kalih setonen mendem kuluke ngohkoh tanah. Nomor tiga pina kecihne ngerajegang baso Bali. Nomor empat Ibeli marateke uli asah goblek. Urusan karyanin tados paus video puniki rekala jagi ngaryanin penyawisnya nih. Silakan paus video ini untuk mengerjakan jawaban. Inggih para Iwano, sisio miwas beton sami, mangkin ngiring sarang-sarang nyawis pitaken saneng wau. Sesudah mengerjakan soal tentang pengangge tengenan sekarang mari kita memeriksa bersama-sama. Inggih, sane mangkin sekadi ring pitaken nomor siki ring ajeng lemah peteng melajah apang dueg. Nah mangkin iriki surat umun angke Bali angke siki haris cari siki. Nang lantur lemah, semakin lemah, lemah. Panika wenten le elingang ten dados mopopat, ama gentos dados lelengo sepanika nih. Nih hawanin, niki le ten dados mopopat, niki ten dados mopopat, niki gentosin anto lelengo, niki lelengo niki sekali angka kalih, angka dua. Nih le sampun makin lemah, le aksara mo laris tengenan nih punika dados langsung ngangin bisa laning lemah puniki tengenan nih punika ring ungkur kruno karena tengenan nya di belakang maka boleh langsung diganti dengan bisa ini lemah sampun. Nah mungkin peteng kita perlu pe kemudian perlu popot pe. Kemudian kita perlu te, nih te. Nah ini ke desi popot biar berbunyi te dan biar berbunyi eng kita perlu cecek. Nah, kita perlu cecek popot dan cecek berarti kita langsung tulis popot dan cecek seperti ini. Peteng sudah. Nah makin melajah. Nah niki surat me le jo. Nah, melaja. Nah, makin patah sekali wau ring krono lemah. Tengenan ring krono melaja nih ke wenten ring ungkur. Tengenan ada di belakang, maka langsung bisa ditulis dengan dengan bisa. Nah, melaja sampun. Makin apang dueg. Nah, biasa a pa apang eng tinggal diisi cecek di atas apang aris dua gang de diisi suku biar berbunyi du apang du weg. Nah di sini bunyinya du weg kita tulis weg seolah-olah w e g weg. Nah, kita cari w kemudian diisi popot biar berbunyi w popot. Nah, apang dua sekarang tinggal ge apang dueg. Nah di sini berbunyi ap duega ga agar nengen agar mati harus kita ikat atau tegul dengan ada gadag dueg maka ge mati dueg. Nah, tinggal tanda titik atau cari kalih lengkare lemah peteng melajah apang dueg sampun puput punika.
Miring mungkin lanturang antuk soal nomor kalih. Setunden mendem kuluke ngokoh tanah. Nah langsung kita tulis atau buat angka Bali 2. Kemudian tanda cari siki. Kemudian langsung setonden. Sa. Sa. Ton. Kita buat ton. Kita buat ton. Taleng. Te. Tedong. Seton. Kemudian nanti setelah ton ada den, ada taleng lagi. Kita buat taleng dulu. Nah, baru kita buat ne. Nah, ini dilanjutkan sekarang dengan de yang mematikan ne. Ada kata den nanti, suku kata den yang mematikan ne. Di sini sudah ada ne, kita sekarang matikan dengan den. Ne akan mati jika digantungi atau dilekati. Nah, karena huruf berikutnya adalah D, D, maka D mempunyai dia bentuk gantungan. Di sini kita buat gantungan D. Nah, sudah berbunyi seton D. Tinggal ne, seton den. Nah, ini berbunyi seton dena. Berarti N yang ini, den ini akan tertutup juga, akan mati juga oleh huruf berikutnya, oleh me. Berarti me bentuknya adalah gantungan. Berarti ne ini akan digantungi oleh me. Nah, maka ne sudah mati di atas. Setonden ma. Nah, sekarang kita buat popot untuk menjadi bunyinya me. Setonden me. Sudah, tinggal dem. Kita buat de, kita buat popot. Kemudian kita buat mo. Setonden medema. Nah, untuk mematikan atau menutup mo ini agar menjadi nengen, kita boleh memakai adeg-adeg. Karena ini adalah bagian dari kalimat, dari si cari siki. Nah, sudah berbunyi setonden medem. Sekarang kita lanjutkan dengan kuluki. Ke, kemudian buat suku. Le, kemudian buat suku. Kulu, ke. Berarti taleng dulu, baru ke. Sudah berbunyi kulu, ke. Lanjut sekarang, ngohkoh. Nah, perhatikan kata ngohkoh. Di sini ada tengenan eh dan tengenan eh. Nah, di sini ada dua tengenan eh. Ngohkoh. Jika kita buka kata dasarnya, ini adalah kata dasarnya kohkoh. Kemudian diberikan anusuara nge menjadi ngokoh. Karena kata dasarnya bersuku sama koh dan koh, maka dua-duanya nanti boleh kita gunakan bisa. Oke, kita langsung buat hasilnya ngokoh tanah. Kita buat ngokoh berarti ada vokal o, kita perlu taleng tedong ya. Taleng, kemudian nge, kemudian tedong. Nah, sekarang tengenan eh-nya langsung jadi bisa. Ngoh. Nah, sudah. Ngoh. Tinggal koh. Koh, ada taleng tedong lagi. Ya. Taleng, kemudian ke, tedong. Sudah berbunyi ko. Tengenan eh-nya tinggal kita buat bisa. Sudah. Koh. Sudah berbunyi. Ngoh, koh. Tinggal sekarang tanah. Ta, sudah selesai ta. Kemudian na. Nah, di sini ada kasus tengenan eh lagi, tetapi tempatnya paling belakang. Jadi dengan gampang saja kita buat bisa karena tempatnya paling belakang. Tanah, tinggal tanda titik atau cari kalih. Sudah, kita baca sekali lagi nomor kalih. Setonden medem kuluke ngoh koh tanah. Nggih, sampun puput nomor kalih. Sane mungkin ngiring lanturang soal nomor 3. Pinake cihne ngerajegang base Bali. Nomor 3. Nah, yang ketiga, harus cari siki. Lantur mungkin pinake. Pe, nggih. Nah, nika dagingin
ulu mande memunyi atau im suara pi. Nah, pinaka, pinake ya. Tinggal surat neke sampun ya, pinake. Makin cihne. Ci ci sampun ci ya niki. Uratnya mungkin wenten tengenan ring krono cih puniki nggih. Nah, perhatikan ada tengenan di suku kata cih. Kita lihat tengenan pada kata cihne dia berada di suku awal. Ingat aturannya, pada suku awal kita tidak boleh memakai bisah kecuali seperti soal nomor 2 tadi, kecuali suku katanya sama, suku awal dan suku belakang sama, maka baru boleh menggunakan bisah dua-duanya. Jika suku awal dan belakang tidak sama, berarti kita tidak boleh menggunakan bisah di suku depan. Kembali bisah itu akan menjadi ha utawi wisarga. Jadi di sini tidak boleh menggunakan bisah, tidak boleh. Nih, kembali menjadi wisarga. Cihe. Cihe nggih, cihe. Nah, sekarang agar he ini mati atau nengen harus digantungi atau dilekati atau digempelin. Nah, dalam hal ini ada ne di belakangnya. Ne dia punya gantungan, bukan gempelan. Berarti he ini kita buat menjadi nengen dengan menggantunginya dengan gantungan ne. Kita tulis gantungan ne. Nah, sudah. Cih ne. Seperti ini. Cih ne. Sekarang sudah, lanjut ngerajegang bahasa Bali. Ngerajegang. Nge. Kita buat nge. Kemudian nge ada suara re ya, ngerajegang. Kita buat gantungan re atau gung. Sudah berbunyi ngera jegang. Kita buat je, kemudian isi pepet je gang. Kita buat ge, isi cece rajegang. Rajegang bahasa Bali. Kemudian buat be, kemudian buat sesapo nggih. Bahasa Bali. Tinggal ba, tinggal le, iki bahasa Bale diisi ulu. Bahasa Bali cari kalih titik sudah. Nih, tiga pina ke cihne ngerajegang bahasa Bali. Sampun puput nomor 3. Nggih, sana mangkin lantura malesiki soal nomor 4. Ibeli maroteke uli asah goblek. Surat angke 4 laris cari siki. I beli kita buat i dengan wisarga saja nggih. I beli be kemudian isi pepet be. Kemudian le kemudian isi ulu beli. I beli mare. Mare gampang nggih. Mere. Teke berarti te isi pepet kemudian k mare teke sudah. Uli. U kemudian le isi ulu biasa nggih. Uli asah goblek. Nah, asah goblek ini nama tempat. Asah goblek nama tempat, tetapi seolah-olah dari dua kata, yaitu kata asah dan kata goblek. Nah, karena seolah-olah dari dua kata asah, maka asah nanti kita anggap tengenan ohnya ada di belakang, yaitu asah, asah sudah. Kalau melihat tulisan asah goblek Latin seperti ini seolah-olah tengenan nya tidak di belakang suatu kata, tapi di tengah-tengah. Asah goblek. Dari empat suku ini, tengenan sebenarnya ada di suku kedua. Asah goblek. Nah, karena dianggap dari dua kata yang berbeda yaitu asah dan goblek, kita anggap asah, kita anggap tengenan nya ada di belakang, yaitu asah di belakang kata asah. Jadi kita tulis a, boleh menggunakan akare atau a biasa. Asah
karena ohnya dianggap di belakang, tinggal pakai bisa asah, kemudian lanjutkan dengan go black. Nih, go, kemudian bo, go bo. Nah, di belakang bo nanti ada e ya. Kalau ada e kita duluan tulis taleng. Kemudian bo, nah, asah, go, tinggal leg sekarang. Bo ini biar nengen kita tutup atau matikan dengan huruf berikutnya, yaitu dengan le. Le bentuknya adalah gantungan, berarti dengan gantungan le. Asah gob dengan gantungan le, nah, sudah asah goble, tinggal ge, nah, tinggal ge. Kemudian kita buat nengen ge ini dengan cara membuat atau menulis adeg-adeg. Karena tidak ada huruf di belakangnya lagi, maka pilihannya adalah dengan adeg-adeg. Kemudian tinggal titik. Kita baca sekali lagi. Ibeli mareteke uli asah gobleg. Nah, sudah. Soal nomor 4 sampun puput.